Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus memimpin upacara pemberian penghargaan kepada personel Polda Jabar dan jajaran yang berprestasi di lapangan depan Mapolda Jabar. Dalam amanatnya, Kapolda Jabar menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas usaha dan kerja keras anggota dalam menyikapi setiap gangguan keamanan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan Polri atas prestasi dalam melaksanakan tugas mengembangkan serta memajukan organisasi Polri sehingga dapat menumbuhkan rasa kebanggaan dan penghormatan sikap keteladanan dan peningkatan motivasi kerja. Dari Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.